Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wando. Pemirsa, ruang kelas di SMP Negeri 2 Mayang Jember, Jawa Timur ambruk saat jam pembelajaran berlangsung akibat kondisi yang labuk. Kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke ruang perpustakaan. Ambruknya ruang kelas akibat kondisi atap bangunan lapuk termakan usia membuat siswa dan guru terkejut karena kejadian ini terjadi saat jam pembelajaran tengah berlangsung. Genteng dan kayu penyangga bangunan berserakan di dalam kelas. Selain satu ruang kelas yang ambruk, kondisi empat ruang kelas lainnya terlihat memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan agar runtuhnya ruang kelas tidak kembali terjadi. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini, sudah laporkan pada pihak sekolah ke Dinas Pendidikan setempat untuk segera ditindaklanjuti. Kegiatan belajar mengajar terpaksa berhenti sementara dan kembali dilanjutkan dengan memanfaatkan ruang perpustakaan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Namun karena keterbatasan ruangan, siswa kesulitan menerima pelajaran. Kalau kondisi awalnya, awal-awal ini dibangun 2011 ya, hasil swadaya memang karena waktu itu kita kekurangan lokal, kekurangan kelas. Karena animo masyarakat Cimayang ini untuk sekolah memang tinggi, tapi mungkin karena faktor alam, ada hujan, entah apa lagi, kok tiba-tiba ini kok apa atapnya mau ambruk, sehingga kami pindahkan siswa. Kalau yang sebelah ini memang apa ya, masih bisa dipakai, cuma memang juga perlu direnovasi, mungkin atapnya juga yang apa sudah mulai rusak, tapi sementara masih aman. Tapi kalau bisa kami mohon. 2 tahun belajar di perpustakaan? Iya, di perpustakaan. Soalnya sekolah kelas ini udah ambruk. Nyaman enggak belajar di perpustakaan? Ya kurang nyaman, Pak. Kurang enak. Tertutup, tidak ada udara.